Shalom, Bapak Ibu, teman-teman Separoki Bojong Indah terkasih. Karena perkembangan umat yang sangat pesat, sejak tahun 2014, Paroki Bojong Indah meminjam Aula Notre Dame agar dapat terus melayani umatnya dalam perayaan Ekaristi. Tahun ini, jumlah umat di paroki kita sudah mencapai angka 14.000 jiwa. Ada kabar baik untuk kita semua. Surat izin persetujuan pembangunan gedung Gereja Bunda Maria Penolong Abadi telah terbit. Berarti, babak baru proses pembangunan gereja telah dimulai. Berkat partisipasi umat, dana terkumpul saat ini telah mencapai 28% dari total anggaran. Bermodalkan pencapaian saat ini, kami, panitia pembangunan gereja, secara resmi akan membangun Gereja Bunda Maria Penolong Abadi terhitung dari bulan Juni 2024. Dimulai dengan pekerjaan struktur bawah atau disebut juga sebagai pondasi. Semoga paling lama 2 tahun sejak pondasi ditanamkan, Gereja Bunda Maria Penolong Abadi sudah dapat digunakan oleh seluruh umat paroki Bojong Indah. Kebutuhan dana dalam pembangunan gereja kedua ini masih sangat besar. Maka kami berharap Bapak Ibu tetap setia untuk terus mendukung upaya kami dengan berpartisipasi langsung dalam paket-paket pembangunan gereja, yaitu Kavling Imaginer, bangunan gereja, Taman Doa Maria, furniture dan interior, dan tentunya si kantong biru pada setiap misa. Mari bersatu dan membantu agar proses pembangunan gereja berjalan lancar dan cepat terwujud. Dari umat, oleh umat, untuk umat. Bersama kita bisa.